Ini adalah Proton Satria Neo 2013 jenis R3 dan ini adalah salah satu sports car daripada jenama Proton. Kita sedia tahu yang Proton Satria adalah kereta yang sangat famous sebagai sebuah sport car daripada kita punya negara lah. Tapi sebenarnya bukan sport car pun, dia panggil macam hot hatch macam tu. Jadinya bila banyak sangat orang modified, so kita sinonim dengan sport car tu. Bukan betul-betul sport car pun sebenarnya. Proton Satria berasal daripada 1994 hingga ke tahun 2005. Dan untuk Satria Neo, daripada tahun 2006 sampailah ke 2015. Jadi untuk Satria Neo yang kita review kali ni adalah pada tahun 2013 dan sejarahnya adalah untuk yang performance version dulu masa mula-mula kita boleh ingat yang Lotus ambil alih untuk buat Satria ni. Jadi itu dipanggil sebagai Satria Neo Lotus. Itu adalah flagship untuk sebuah Satria dan kemudian apabila terlalu banyak demand, which is yang Lotus didapat 25 production saja, so dibuat satu lagi. Satria Neo R3. Yang R3 tu pula 150 unit saja, very very limited. Yang Lotus 25, yang tu 150. Demand still banyak, masih ramai lagi yang nak membeli Satria Neo ni. Jadi apa dibuat? Dibuat production untuk R3. So ini adalah R3 punya version pada tahun 2013. So kita boleh nampak kat sini, kita punya geran memang menunjukkan yang dia adalah original R3. Jadi kita akan tengok apa perbezaan R3 dengan Satria Neo yang biasa. Kita akan tengok apa yang dia prepare pada kita. Siapa-siapa yang nak beli used car ke apa ke, kita boleh tengok apa yang kita boleh dapat bila kita beli kereta ni. Kereta ini dipinjamkan kepada saya oleh ZNZ Automobile yang datang daripada United Car Auto City Selayang. Jadi this particular used car yang pinjamkan kereta ini kepada saya adalah daripada lot 6 dan juga 8, iaitu sebuah used car company full 100% Bumi Putra. Dan yang best sekali, kalau korang beli kat tempat sini, used car ni tak ada bagi apa-apa booking ataupun deposit. Buat loan pun percuma. Lepas tu boleh WhatsApp saja dokumen. Saya letakkan nombor di bawah kalau sesiapa yang nak beli used car daripada tempat Bumi Putra ini. So ini slogan yang datang daripada used car tu, minta saya sebutkan. Dia kata kalau puas hati baru beli. Lepas tu okey, dia kata lagi ada antara 90 hingga 120 buah dekat dalam dia punya koleksi. Dia ada semua benda, dia ada Viva, dia ada Myvi, kereta-kereta panas semua dia boleh sediakan kepada kita. Even City Almera lama macam tu. So itu adalah ZNZ Automobile. So kalau berminat boleh contact dengan nombor di bawah. So jom kita cakap pasal kereta ni. Tadi kita dah kenalkan sikit pasal kereta ni. So jom kita pergi satu persatu tentang apa yang ada dengan Satria Neo R3 2013. This particular engine yang ada pada Satria Neo ini adalah Campro CPS. Untuk yang Lotus dan juga R3 yang limited 150 itu, dia ada dalam 145 horsepower. So dia sangat limited. Tapi apabila dia buat production car, dia hanya mengekalkan kepada 125 horsepower sahaja. Namun ia masih sangat mencukupi kerana dengan saiz dia yang tak cukup besar dan juga ringan, jadi dia sangat agile. So apabila horsepower tak terlalu besar, jadi dia punya engine ni lagi mudah dijaga dan susah untuk rosak daripada Campro yang lain. Namun kereta ni still boleh rev sampai lebih daripada 6000 RPM. Dan bila nama pun Campro, dia punya valve ni adalah valve yang cukup panjang, macam ala-ala VTEC, ala-ala Maverick, tapi dia bukan sepanjang tu lah. Namun kita boleh cakap dia still ada engine breath yang sangat bagus. Tapi orang beli R3 ni bukan semata-mata kerana engine. Dia yang special ni adalah pada dia punya bahagian tayar. Jom kita tengok. Kita tak nampak special pada dia punya bahagian sini, bahagian tayar depan dan juga belakang. Namun apabila kita tengok betul-betul, sebenarnya ini adalah R3 punya sport rim. Bila dia R3 sport rim, dia very sought after. Kalau dekat aftermarket, kalau dia jual balik, boleh cecah ribuan ringgit. Dia akan datang dengan standard lah dengan kereta ni. Jadi bila kita nampak kat bahagian dalam ni, benda yang kita tak akan perasan adalah dia punya suspension. Untuk R3 Lotus, dia akan bagi Ohlin punya suspension. Namun untuk bahagian sini, dia tak akan bagi Ohlin kerana dia tersangat mahal. Ini bermula daripada harga RM60,000 baru. Suspension ni memang akan ada dia punya tweak daripada R3. Dia punya suspension ni adalah suspension yang sedikit stiff dan juga sedikit rendah. Dia 10mm rendah daripada stock Satria Neo.
Di bahagian belakang kita boleh nampak perbezaan pada bahagian spoiler ini. Spoiler yang ada ni adalah memang special daripada R3. Seperti sama dengan dia punya sport rim ada logo R3. Di sini pun dia ada logo R3 pada bahagian spoiler. Jadi yang special lagi adalah dia punya wingspan adalah wingspan yang sangat panjang ke belakang dan dia ada design yang sangat menarik. Kita boleh nampak dia tak straight saja. Dia ada lekukan pada bahagian sini dan dia pergi menghadap ke sana. Untuk yang R3 2011 yang 150 tu, dia datang full merah. Yang perbezaan dia adalah yang ni datang dengan kali hitam. So itu adalah perbezaan yang paling ketara. Untuk kereta ni sepatutnya dia ada splitter depan. Splitter depan tu ada pada bahagian depan tu. Namun this particular car, yelah biasalah used car kan. Tapi sepatutnya ada splitter pada bahagian depan yang kereta ni tak ada. Brake pad ni, walaupun kita nampak standard, dia punya caliper tu adalah caliper yang sangat berbeza, iaitu sport punya caliper. Next thing yang special dalam R3 ni yang tiada pada Satria New yang lain adalah kita punya seat. Bila nama je R3, kita terus dapat seat yang sangat special, which is kita nampak kat sini. Dia bukan hanya ada support pada bahagian sini yang semi bucket sentiasa dapat, dia even ada shoulder punya support dan juga hip support. Kita boleh nampak kat sini memang betul-betul jaga kita dan dia hak kita dengan betul-betul ketat. So bila kita duduk ni, kita memang akan tenggelam ala-ala full bucket, tapi sebenarnya dia memang stok datang daripada R3. Jadi pembeli R3 2013 dah dapat semua ni. Apa yang saya suka pasal seat ni yang paling penting sekali adalah dia punya material. Kita boleh nampak material yang ada kat sini ada leather. Dan leather dia bukan leather biasa, dia adalah sebuah Napa leather. Lepas tu dia ada Alcantara. Alcantara even dah ada dekat Proton daripada dulu lagi. Dia sangat sporty dan bukan biasa-biasa. Lepas tu dia punya leather ada setempat kat sini, dia ada efek orang panggil carbon fiber. So itu adalah efek yang sangat menarik. Selepas kita tengok seat yang selesa ni, kita tunjukkan pula kita punya gauge cluster. Gauge cluster ni untuk tahun dia dah mencukupi dan ada segala-galanya. Tapi yang best sekali yang saya tak sangka ada adalah temperature biru. Apabila kita start kereta ni, kita akan ada satu temperature biru yang menunjukkan kita punya kereta ni enjin masih sejuk. So bila hilang saja temperature biru tu, kita boleh terus jalan. Kalau temperature dah kalah merah, berhenti tepi jalan. Itu saja, okey? Kita pergi kepada sini. Kita punya kereta Satria New R3 dah ada dengan belapang punya radio. Radio belapang adalah radio yang sangat famous. Jadi sound system yang ada pada kita punya bahagian tengah dah cukup baik. Walaupun nak tukar pun tiada masalah. Lagipun untuk kereta ni, dia dah sedikit susah untuk kita sentuh. Namun, tiada masalah. Just tukar yang lain kalau nak tukar yang lain. Tapi kalau tinggal pun masih functional. Kereta ni dah beberapa tahun dan dia still functional. Dan itu adalah satu petanda yang sangat baik. Power window button berada di bahagian tengah ini. Normally, yang kereta zaman sekarang biasa dah kita punya power button duduk pada bahagian kanan pemandu kita. Ataupun setiap pintu ada satu macam tu. Untuk Satria Neo, kita kena ingat yang kita punya power window duduk pada bahagian tengah dan dia punya ada perbezaan sikit. Which is selalu kalau depan, kita turun. Tapi depan naik, belakang turun. Jadi ada perbezaan terbalik macam tu, okay? So itu adalah perbezaan dia. Kita ada kawalan untuk side mirror kita. Benda yang sama dengan power window yang sepatutnya duduk dekat bahagian kanan ni, tiada, dia hanya duduk pada bahagian tengah ni. Even seat passenger pun boleh main-main dengan kita punya kawalan side mirror. So kita dah duduk sini, mainlah kawal kat sini. So dia adalah features yang sangat pelik, tapi itu adalah benda yang ada dekat Satria New. Kita pergi pada bahagian tengah di bawah belapang ni, kita boleh nampak kita ada kita punya kawalan untuk temperature dan kawalan dia adalah kawalan yang sangat kemas. Kita boleh nampak kat sini kita ada 3 button, iaitu kita punya temperature control, lepas tu kita punya bahagian tengah ni dan kita boleh kawal kita punya laluan aircon. So 3 ni sangat kemas. Yang tak kemas sebenarnya pada saya, pendapat saya, hanyalah material saja. Kita sedia maklum Proton pada masa ini sangat mengurangkan dia punya material dia. Jadi most of yang kita nampak sini adalah plastik yang nak menyerupai aluminium ataupun brass macam tu.
Itu je lah kekurangan dia. Dia macam nak tunjuk yang dia ni menerima tapi tak dapat nak buktikan. So itu sahaja kita boleh nampak pada bahagian setengah dan juga kiri kanan. Dan dia still bersulam dengan Alcantara. So yelah, sebab dia Atri dia kena ada Alcantara. Tapi sebabkan dia Satria New, dia tetap ada material macam tu pada bahagian itulah. Lagipun saya nampak dia punya pintu sangat comel, bulat itu. Memang standard masa ni Proton banyak buat macam ni, even Gentoo ke apa. Dan yang saya rasa sangat sporty untuk kereta ini adalah dia punya handbrake. Handbrake normally kita ada satu batang handbrake dan kita just tarik saja, turun saja. So itu saja kerja dia. Tapi dia sangat pelik pada dia punya handbrake ini kerana dia ada dia punya tempat macam shield macam tu. Saya tak pasti untuk apa, tapi dia ada kat sini. Mungkin dia nak elakkan daripada terhempas bawah ke apa, tapi bila dia ni yang buatkan terhempas tu. Ha, tapi itulah perbezaan dia. Kita ada belapang untuk kawalan monitor depan ni dan kita punya speaker ada dua pada bahagian depan dan juga dua pada bahagian belakang. Jadi dia tak adalah rasa macam kosong sangat sebab dia ada di sekeliling dia. Jadi kereta ni tak terlalu teruk dia punya sound. Sound dia masih dia ambil kira dengan sangat baik. Last but not least, sebelum saya test drive kereta ni, satu lagi perkara yang saya nampak sangat comel adalah kita punya bahagian sini. Kat sini kita boleh nampak macam kita boleh kawal something. Apakah dia? Sebenarnya bila kita ada benda ni, kita boleh kawal kita punya gauge cluster punya lampu. Keterangan dia akan boleh pergi daripada cerah kepada malap. So terpulang kepada kita. Tapi provided kita kena keluarkan kita punya lampu dahulu. Jadi bila dah keluar lampu, baru kita boleh adjust tinggi ke rendah ke. Itu terpulang kepada kita. Tapi location dia sangat comel, dia duduk situ dan diam. Saya tak tahu, mungkin dah tak tahu letak mana kot. Ya, lagipun dah tak ada tempat lain nak letak. So letak situ. So kita dah berada di dalam Satria New R3 2013. Ha, don't mention 2013 je kan. Yelah, sebab R3 ni banyak version. Ha, dia bukanlah kereta yang paling rare ataupun susah untuk sought after. Jadi bila saya review kereta ni, boleh lah macam ada yang mampu belilah, maksudnya tak adalah kena cari-cari sana sini. So agak pelik rasa adjustment untuk kita punya power window sebab kita kena pakai kita punya tangan kiri. Tangan kiri. Straight away apabila kita memandu kereta ni, kita akan rasa kita punya badan memang menyentuh dengan selesa dan sangat padat lah. Kita memang hak betul-betul. So bila kita ambil corner pun macam, nampak? Kita punya ni pun rasa gila-gila kan? Ha. Kita boleh adjust kita punya seat ni depan ke atas ke bawah macam tu. So memang best. Jadi kat sini kita boleh rasa yang kereta ini rendah ke bawah dan juga, yelah, sport car memanglah kena rendah ke bawah, betul tak? Ha. Dan apa lagi yang special tentang kereta ni adalah kita punya gearbox yang sangat responsif. Kalau kita punya gear ni betul-betul, kalau nak masuk gear 2, pop dia masuk gear 2, gear 3, gear 4 macam tu. Sedap je. Okay, alamak, ada motor potong, memalukan. Kereta ni memang boleh pergi dengan RPM yang tinggi. Sebab itulah kita selalu dengar kadang-kadang game pro rosak ke apa ke apa. Dia macam lelaki dengan perempuan. Lelaki dia kerja dia kerja kuat. Sebab tu lah lelaki mati lagi cepat daripada perempuan. So kalau kereta ni pun sama juga. Kalau dia kerja kuat, cepatlah dia mati macam tu. Sebab dia bagi RPM yang sangat-sangat tinggi untuk sebuah kereta. Jadi up to kita punya preference lah nak jaga kita. Even Toyota pun yang lama-lama tu, yang kita macam 4AGE tu pun strong engine, tapi kalau bawa lenjan duk 7 RPM hari-hari, rosak juga dia. Sama saja, cuma apabila kita ni Proton, kadang-kadang kita skeptical sikit dengan brand ni. Itu saja. Okay, dekat mana kita? Kita berada di Tasik Titi Wangsa. Kita nak keluar dulu dan cari tempat yang seronok sikit untuk kita pandu. Takde lah nak laju pun, tapi nak seronok pandu. Suspension dia memang suspension yang sangat stiff dan lagi rendah daripada Satria New yang lain. So apabila dia R3, dia memang sedikit rendah. Walaupun dia rendah, saya ambil bonggol yang tinggi pun tak adalah tersangkut ke apa, tak ada masalah. Oh, kereta ni sedap tak kena. Benda. Tak masuk lagi ya. Untuk kereta ni, kita punya pemanduan kereta ni macam saya cakap tadi memang manual.
Tapi dia punya manual short shift. Jadi sesiapa yang tak biasa buat manual pun mungkin senang sikit lah sebab dia short shift. Kereta ni walaupun horsepower dia bukanlah horsepower yang sangat tinggi, namun kita punya fun factor tu memang betul-betul ada. Tak cukup, tak adalah kata boring ke apa ke, dia still lebih juga. Okay lah, kalau kata nak buat perbandingan yang kurang tahu tentang horsepower, kalau korang rasa Myvi tu cukup laju ke macam mana, Myvi 106. Okay, 106 dan dia berat, dan dia tinggi, dan suspension dia kurang stabil. Okay, itu adalah Myvi. So, okay, perbandingan ni tadi 106. Yang ini adalah Proton Satria Neo. Horsepower dia 125. So maknanya boleh dah nampak kan beza dia sikit kan. Lepas tu dia lagi center to gravity dia lebih rendah, and dia hard kita. Lepas tu dia ringan daripada Myvi. So dah boleh bayangkan macam mana dia punya fun factor yang ada pada kereta ni. Dia lain kan. Dari segi visibility, okay, saya ketinggian 180. So saya boleh nampak yang kita punya visibility untuk kereta ni, saya boleh nampak bawah dengan mudah. Tapi untuk bahagian atas ni tak berapa sangat sebab dia tersangkut dengan kita punya ceiling sini. So itu saja. And untuk bahagian kanan dan kiri pun, sebabkan saya terlalu tinggi, saya tak boleh naik adjust kita punya sub mirror untuk nampak lagi belakang. So itu adalah Satria Neo punya visibility untuk orang yang ketinggian macam saya. Okay, saya kena bawa macam ni pun. Okay, dah clear dah. Untuk pemanduan kereta Proton ni, untuk low speed, macam contoh sekarang, saya just masuk gear 2. Lepas tu saya tak ada jerking ke apa, sebab dia memang cukup selesa lah. Even saya lepas clutch pun, saya still boleh bawa dengan selesa, tak ada macam nak jerking ke apa. So walaupun dia adalah sebuah sports car, namun untuk dia punya low speed pun tak adalah terlalu macam orang kata susah sangat ke apa. Sebab ada certain car yang manual, yang sport car, bila kita bawa macam low speed macam sekarang 30, memang dah habis jerking je. Tapi yang ni okey, tak ada masalah. Okey, jom. 60, 80. Yang 4, 100. Lagi masuk gear 5. Walaupun saya berada pada speed yang tinggi, saya still rasa sangat stabil kerana dia punya suspension tu memang betul-betul stiff. 1.4. Jadi kereta ni tak ada rasa goyang langsung, steering tak ada rasa apa-apa, cuma dia bising sajalah. RPM duduk pada RPM 4 dan saya still duduk pada 1.4. Semuanya 4. Corner tak goyang, tak ada buang, tak ada apa. So cukup untuk bawa dengan jarak yang jauh, tak ada masalah langsung. Acceleration, dan saya rasa kereta ni memang sedap. So kita akan mulakan Kirin Score. Kita akan buat untuk exterior dan juga exterior. Jom. Kita buat exterior dan juga interior. So dari segi exterior dan juga interior, untuk pada tahun 2020, dia adalah design yang sporty dan masih belum ketinggalan zaman. Masih boleh dibeli, melainkan Satria yang first gen tu, ya betul dah lapuk. Tapi yang ni masih boleh lagi diterima oleh sesetengah orang. So saya letakkan pada kadar 6/10 untuk exterior dan juga interior. Dari segi price, pesanan sponsor lah ya. Pesanan sponsor kata ini harga RM28,000. Tapi kalau korang contact nombor di bawah, korang boleh dapat RM24,000. Jadi kalau korang tak nak rugi, baik beli melalui nombor ni. So contact sekarang dan dapatkan diskaun sampai RM4,000. Okay. Dari segi price, saya akan letakkan pada 5/10 kerana kereta ni kereta yang cukup murah. Tak adalah kata murah sangat. Namun kalau kita boleh dapat yang bukan R3, yang boleh kita tweak secara sendiri, so terpulang kepada korang. So itu adalah price point dia. Dari segi comfort, kereta ni memang betul-betul comfort. Walaupun banyak
kereta yang bagi semi bucket tapi jarang yang bagi semi bucket shoulder punya, shoulder punya cover. Maknanya shoulder punya support. Okay? Dan juga hip punya support ni pun serius tak banyak. So ini adalah satu keistimewaan untuk kereta ni. Dan walaupun dia adalah sebuah sports car, saya still boleh duduk dengan selesa dan tak ada rasa sakit bahu ke sakit badan ke. Dia even dia tenggelam, dia still support betul-betul. Kalau saya tu duduk pin, memang tak ada sedap. So saya tak comfort pada skala tu. Handling, saya tak pernah bagi 10 per 10, tapi handling saya tak 10 per 10. Dia adalah handling yang sangat stabil dan juga sangat fun. Walaupun tak patut bagi 10-10, masih ramai yang macam bercakap, tapi tak apa, saya akan bagi 10-10. Saya suka handling dia, memang sangat best. Acceleration saya akan letakkan pada 6-10, sebab walaupun dia adalah sebuah sports car, dia tak apa yang sports car buat lah. Bukan kereta yang betul-betul pergi. Tapi memang bukan itu pun niche kereta ni. Niche kereta ni adalah untuk fun car. Jadi bila kereta ni kereta yang menyeronokkan, kelajuan tak main peranan sangat. Dia nak talk, dia nak handling. So itu adalah benda-benda yang penting sebenarnya. Dan overall saya akan letakkan pada, saya letakkan overall pada 7/10. So my verdict is I very like this car. Kereta ni adalah kereta yang sangat menarik dan juga fun. Kereta ni kereta yang sesuai untuk orang muda guna, macam contohnya pergi kerja, nak fun pergi kerja, ataupun nak, yelah, nak ada group sendiri yang ada sports car tapi tak mampu nak spend sampai RM50,000 ke atas untuk sports car, boleh spend untuk tempat ni. Janganlah dengar sangat cakap orang Campro yang Satra ni cepat rosak apa. Dia sebenarnya kereta ni problem bukannya dekat kereta yang ni, yang ada auto transmission tu yang banyak rosak sebenarnya. Itu pendapat saya. Kalau korang rasa saya salah ke apa, boleh komen kat bawah, tak ada masalah. So kalau kita pakai manual, memang tak tahu nak rosak apa. Sebab Campro tu sendiri, kalau kita tak lenjan selalu, insyaAllah boleh pakai dengan selesanya. Dia memang tahan lama. So itu sahaja review saya pada kali ini. Kalau ada macam tersalah silap ke apa, saya minta maaf. Tapi kalau siapa enjoy, sila subscribe. Dan subscribe sekarang, sebab kalau korang tak subscribe, kan terlepas pula video-video macam ni nanti. So subscribe sekarang, tekan lonceng sekali dan tekan like, okay? So kita nak pulang dah balik kereta ni. Siapa yang beli kereta ni, memang best. Cun. So itu sahaja review saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang lain. Bye.